Jumpa lagi bersama Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Dapatkan informasi yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan hanya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan tonton sampai akhir video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran KWN seri pertama untuk mahasiswa-mahasiswi IKES 19B ya. Baik, kita lihat jawaban-jawaban yang sudah ditampilkan. Ya, ini konfirmasi bahwa nama yang muncul di kolom komen ini adalah sekaligus sebagai absensi perkuliahan. Terima kasih sudah hadir. Pertama dari Fahrul Iza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi Fahrul Iza menjawab secara etimologi pengertian pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau bicara secara etimologi, maka itu berarti adalah asal kata ya. Berarti ada uraian tentang apa itu pendidikan dan apa itu kewarganegaraan. Baik, secara singkat sini sudah disebutkan apa itu pendidikan, usaha sadar dan rencana ya. Kemudian kewarganegaraan, hal ihwal berhubungan dengan warga negara. Baik, cukup singkat dan simpel. Bisa dipahami jawabannya. Kemudian secara etimologi, baik, jawabannya adalah berintikan demokrasi politik, diperluas, oke, berpikir kritis, analitis, bersikap tidak demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Baik, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, hubungan warga negara dan pendidikan Pancasila. Ya, di sini sudah ada keterkaitan ya, menjawab di sini bahwasanya nilai yang dimaksudkan adalah nilai yang terdapat dalam Pancasila. Jadi artinya ya, standar perilaku yang ada, nilai-nilai ya, berdasarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, maka itu membentuk kepribadian warga negara itu dalam dipelajari dalam kewarganegaraan. Dasarnya ada di dalam Pancasila. Oke, baik sekali. John C. Kagan, ya, John C. Kagan ini sebenarnya tiga ya. Apa itu warga negara? Apa itu kewarganegaraan dan apakah itu pendidikan kewarganegaraan, citizen, citizenship, dan citizen education. Next, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Ya. Ya, ini menceritakan tentang pendidikan tinggi ya. Tapi di sini harus dibahas juga bagaimana pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Baik, bagus sekali jawaban dari Fahrul Iza ya. Ya, bisa dieksplor lagi untuk tugas-tugas yang akan datang ya, bisa ditambahkan argumennya tapi tidak melenceng dari materi kita sampaikan. Next dari Natasha Zahrotul Humairah ya namanya. Tapi di sini Natasha. Baik, Zahrotul Humairah. Ya, dijawab di sini etimologi. Baik, apa itu pendidikan, apa itu kewarganegaraan, oke. Kemudian secara terminologi, ya sama, sudah dijawab. Berdasarkan Pancasila Dasar 45, baik. Kemudian mengambil pertanyaan yang berhubungan dengan smart and good citizen, yaitu warga negara yang baik dan terdidik, ya, dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara yang demokratis. Ya, ini bisa diperluas lagi, diekspor lagi, itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Bisa dieksplor lagi apa itu smart and good citizen itu bentuknya seperti apa. Itu bisa dieksplor dan ini cukup singkat jawabannya. Kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ya, ini cukup luas ya menjelaskan itu di dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan dan cinta tanah air. Bagus sekali. Kemudian pendapat J. Kagan ya, membedakan istilah pendidikan warga negara dalam dua, yaitu civic education dan civic. Oke. Baik,
Bagus sekali jawaban dari Natasha Azahrotul Humairah. Next, jawaban dari Yuyu Amalia Gustari. Baik, Yuyu. Kita lihat nanti apa jawaban dari Yuyu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, jawaban dari Yuyu Amalia Gustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Ya, jawabannya ya masih membahas tentang secara etimologi. Ya, ada pendidikan, ada kewarganegaraan. Oke. Kemudian pendidikan secara terminologi. Ya, pendidikan demokrasi politik, diperluas sumber-sumber. Ya, bisa dieksplor lagi ya dengan berdasarkan tradisi dan alasan tadi. Bagus, selanjutnya smart and good citizen ya. Negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang demokratis ya. Cukup singkat jawabannya, masih bisa dieksplor ya, kaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila ya, atau diperluas lagi jawabannya bisa nanti di tugas-tugas yang akan datang ya. Jelaskan tentang dinamika PKN ya, berupa perubahan dan sistem ketenagakerjaan pemerintahan ya, bagus sekali. Tantangan kehidupan bangsa negara, bangsa Indonesia, situasi konstitusi, tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Oke, lengkap sekali ya. Perkembangan, perubahan tetap sistem ketenagakerjaan dan pemerintahan dan juga konstitusi ya. Next, John J. Kagan ya. Masyarakat disebut citizen, perangkat pada sistem negara di negara kontribusi. Baik, sekian Pak, apabila ada kesalahan kurangan saya mohon maaf ya, namanya manusia tentu tidak ada yang sempurna. Oke, bagus, terima kasih. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam ya, Yuyu Amalia. Next, kita lanjut jawaban dari Miftahul Hasana ya. Miftahul Hasana langsung menjawab ya, udah gak sabar ini ya. Apa ini tulisannya? Duengan pendidikan ya, buru-buru nampaknya ya. Etimologi, saya sadar, oke. Okay. KWN ya, warga negaraan ya. Ini KWN ya, ada hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Ya, singkat sekali. Jelaskan pengertian KWN secara ontologi. Itu sikap dan perilaku warga negara, kehidupan masyarakat, urusan negara. Baik, singkat sekali jawabannya. Masih bisa dieksplor, diperpanjang ya. Kemudian hubungan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila besar ya, yaitu pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila besar lagi berhubungan saling berkaitan, is okay ya, terdapat nilai difungsikan mengarahkan ya, betul sekali, tinggal penulisannya diperbaiki. John C. Kagan, bagi Constitution kewarganegaraan sila dikatakan ya, kewarganegaraan pendidikan kewarganegaraan di sini sudah ada disampaikan oleh John Kagan. Kemudian dinamika pendidikan KWN itu perubahan tantangan perubahan yang terjadi di ketatanegaraan pemerintahan ya, itu sekali tentu oleh pada masa ini asistensi konstitusi. Baik, cukup singkat jawabannya ya, ikan sepat ikan lele ya, makin cepat dan tidak bertele-tele. Miftahul Hasanah ya, nanti di tugas yang akan datang bisa dieksplor lagi. Next, Safira ya, Safira Intantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Kita lihat jawabannya ya, masih mengambil tentang etimologi ya, dari pilihan-pilihan yang kita berikan mengambil tentang etimologi. Etimologi berarti bicara tentang pendidikan, bicara tentang kewarganegaraan. Oke, smart and good citizen, warga masyarakat yang baik, cerdas dan bijaksana. Wah, ini lebih singkat lagi ya, akan sempatkan gabus tempatnya, makin cepat makin bagus. Tapi nggak apa-apa ya, bisa dieksplor lagi, ini simple dan singkat. Baik, hubungan pendidikan Pancasila ya, huruf besar lagi ya Pancasilanya ya, kita harga ya. Kewarganegaraan boleh juga diperpanjang ya, kewarganegaraan. Pancasila adalah ideologi, oke, huruf besar. Belum merupakan rumusan, kewarganegaraan adalah pendidikan mengingatkan akan pentingnya hak dan kewajiban. Oke, nah, ini ada kaitan nampaknya, nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian bagaimana kepribadian, perilaku, sikap sebagai warga negara di dalam kewarganegaraan. Jelaskan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Baik.
Ya, bisa dijelaskan ya, dalam undang-undang ini sebenarnya pendidikan kewarganegaraan itu intinya apa saja ya. Apa nih sampaikan John C. Kagan? Iya. Oke, dalam. Baik. Terima kasih untuk Safira. Next, Dea Melani. Ya, Dea Melani. Baik, dari Dea Melani Lutfi Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Kita lihat jawabannya ya. Ya, masih membahas tentang etimologi. Berarti ada bicara pendidikan, ada bicara keluarga negara. Oke, kita lanjut. Terminologi, berintikan demokrasi politik. Ya, bagus. Berdasarkan Pancasila nomor 45. Tinggal Pancasilanya huruf besar ya. Smart and good citizen. Ya, sangat pendek sekali. Yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat bangsa negara yang demokratis. Ini bisa diekspor lagi. Mungkin bisa dijelaskan terdidik, ya, cerdas, ya, yang baik, yang terdidik seperti apa. Kemudian dasar Pancasila dan dasar 45. Bagus sekali, next. Tantangan dinamika, ya. Ya, sistem ketatanegaraan, ya. Kemudian, ya, konstitusi juga bisa menambahkan perubahan dalam pendidikan KWN. Cekagen. Ya, baik sekali. Secara singkat disampaikan oleh Dea. Terima kasih Dea ya. Oke, selanjutnya Nopriandi Dwi Amdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, membahas tentang kewarganegaraan secara terminologi. Demokrasi politik, ya, bisa dieksplor lagi dengan dasar Pancasila dan dasar 45. Perantologi, oke, sikap dan perilaku negara dan kehidupan masyarakat bangsa dan penegara, ya, itu bisa diekspor lagi, diperpanjang lagi, mungkin di pelatihan itu tugas yang akan datang bisa disempurnakan, jawaban-jawabannya ditambahkan ya. Smart and good citizen, ya, cukup singkat juga, masih bisa diekspor, bagus. Cikagen, ya, oke. Kemudian Undang-Undang Nomor 12, ya, ada Pancasila. Undang-undang NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Baik, singkat sekali jawaban dari Noviandi bisa dieksplor di tugas akan datang lebih diperluas ya. Next, Maisara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab ini ya masih tentang etimologi yang dipilih ya. Silakan. Etimologi berarti itu asal kata ya. Berarti ada pendidikan dan ada keluarga negara ya, harus ada pendidikan itu apa, keluarga negara itu apa. Nah, secara terminologi ya gabungan dari tadi ya, dari etimologi tadi masih bisa diekspor ya berdasarkan Pancasila dan berdasarkan 45. Next, smart good citizen, ya singkat sekali jawabannya, masih bisa diekspor ya. Kemudian tantangan dinamika, baik. Ya, cukup lengkap dijawab di sini. Adakah perubahan sistem pemerintahan dan tata ketatanegaraan? Konstitusi, ya di sini dibahas tentang konstitusi ya. Bisa ditambahkan sistem pemerintahan, perubahan dan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Next, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Oke, lengkap ya ada Pancasila, undang-undang. Baik, terima kasih untuk Maisaro. Lain kali bisa dieksplor, diperluas jawabannya di tugas akan datang. Baby Helia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Jawabannya apa ini? Baby Helia. Ya, mengambil keluarga negara secara terminologi. Ya, cukup panjang, demokrasi politik. Oke, Pancasila dan 45, bagus sekali ada di sini. Secara antologi, yaitu suatu sikap dan perilaku warga negara dan kehidupan masyarakat bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bisa huruf besar ya. Kemudian dieksplor, diperluas apa itu maksudnya ya, sikap dan perilaku dan sebagainya. Smart and good citizen, kalau negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat bangsa. Oke, Pancasila, ya bagus sekali. John C. Kagan, ya cukup penjelasannya. Kemudian undang-undang nomor 12, bagus, ada Pancasila, undang-undang NKRI dan sebagainya. Oke, terima kasih. Tetap aja bisa diekspor ya jawabannya untuk yang akan datang untuk PB. Next,
Raja Siti Nur Aisyah. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita lihat nanti ya apa jawaban dari Raja Siti Nur Aisyah. Baik, Raja Siti Nur Aisyah ya masih menjawab tentang bagaimana kewarganegaraan secara terminologi, secara lengkap disebutkan di sini satu proses pembelajaran demokrasi politik analitis kritis ya Pancasila ya huruf besar ya dasar 45. Oke, bagus sekali. Next, Raja Siti Nur Aisyah ya. Selanjutnya, secara sosiologis. Tujuan kewarganegaraan secara sosiologis adalah warga negara menjadi warga negara yang baik, smart citizen, lahir masyarakat pelaksanaan negara yang demokratis, Pancasila. Bagus sekali. Next, smart and good citizen. Ya. Negara yang baik dan cerdas mengetahui dan menyadari sepenuhnya haknya. Ya, cukup bagus ya. Jawabannya cukup panjang ini ya. Dapat patriotisme, nasionalisme, bagus. Bagus ya, Raja Siti ya. Next, John C. Kagan. Oke, sudah diuraikan di sini warga negara, kewarganegaraan, pendidikan warga negara. Undang-undang nomor 12, pendidikan tinggi itu apa? Rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Bisa juga ditambah nanti apa isi materi atau kandungan yang dipelajari dalam kewarganegaraan. Itu ada 4 biasanya ya. Baik, bagus sekali Raja Siti Nur Aisyah. Terima kasih atas jawabannya dan kehadirannya dalam perkuliahan. Selanjutnya Novika Swastri, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Kita lihat jawaban Novika Swastri tentang apa ini. Oh, secara etimologi ya, oke. Dijelaskan. Kemudian pendidikan secara terminologi, ya. Jadi etimologi ada pendidikan, ada kewarganegaraan, terminologi ada perpaduan antara apa yang di etimologi digabungkan ya. Jadi kewarganegaraan program pendidikan demokrasi politik, is oke. Ya, ada Pancasila, lagi-lagi Pancasila huruf besar ya, saya ingatkan lagi ya. Kemudian smart good citizen ya. Ini cukup singkat. Masih bisa dieksplor ditambahkan dengan Pancasila dan dasar 45 berdasarkan ya. Selanjutnya dinamika pendidikan ya, perubahan sistem kenegaraan oke, pemerintahan oke ya, cukup sekali. Eksistensi konstitusi ya, bagus sekali. Kemudian disampaikanlah Jen CK kan. Konstituen perangkat karakteristik kontribusi ya oke. Terima kasih ya untuk jawabannya. Bisa ditingkatkan di eksplor lagi di tugas akan datang Novika Swatri. Selanjutnya next Raja Elisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat jawaban dari Raja Elisa. Apa ini? Ya juga masih etimologi, berarti ada pendidikan, ada kewarganegaraan, uraiannya ya, tentang asal katanya. Kemudian terminologi, baik. Ya, lagi Pancasila ya, ini Panasila ya, Pancasila huruf besar. Smart and good citizen, baik, singkat sekali, masih bisa dieksplor, ditambahkan, dijelaskan. Tentang dinamika ya, perubahan sistem kenegaraan, kenegaraan, sistem pemerintahan dan ketenegaraan, next. Ya, konstitusi juga bagus. Dekagen. Ya, bagus. Tinggal dieksplor, diperluas, ya, diberikan argumen untuk tugas yang akan datang oleh Raja Elisa. Next, kita lanjut. Aprilia Listiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Aprilia. Ya, jawabannya apa ini? Tentang etimologis lagi, ya, silakan. Dia ada pendidikan, ada kewarganegaraan, terminologis, gabungan, ya ada Pancasila lagi, Pancasilanya huruf kecil ya, huruf besar ya. Smart and good citizen, terdidik dalam kehidupan masyarakat dan negara demokratis, bersama Pancasila yang silanya huruf besar, dan masih bisa dieksplor jawaban-jawabannya diperluas, ya, diberikan argumen, contoh, dan sebagainya. Next, tantangan dinamika. Tantangan dinamika pendidikan KWN ya. Baik. Tingkat kenegaraan, tantangan. Ya, ada juga perubahan konstitusi. Kemudian Undang-Undang nomor 12 tentang pendidikan tinggi. Baik. Ya, cukup. Tapi itu juga bisa nanti dieksplor. Diperluas jawabannya. Baik, terima kasih untuk Aprilia, kita nanti lanjut kepada Fajri Abdoli.